Saya rasa bersyukur kerana Syamsul Yusof beri kepercayaan kepada saya untuk saya bawa watak terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Karimi. Saya mengundang watak sebagai Ibrahim dalam filem Mat Kilang. Berkenaan dengan perasaan saya, tentunya saya sangat teruja, sangat seronoklah sebab diberikan peluang untuk bersama dalam filem Mat Kilang. Dan saya ketika dapat tahu tu, saya terus rasa nak beri yang terbaik. Peluang yang ada ni saya kena guna dengan sebaiknya dan saya dah buat yang terbaik insya-Allah. Dan untuk kalau ada yang berkata sedemikian, pada saya ia terpulang kepada director. Sekiranya saya tidak boleh membawa watak tersebut, saya yakin pengarah tentunya tidak akan memasukkan saya di dalam filem Mat Kilang inilah. Dan saya rasa bersyukur kerana Syamsul Yusof beri kepercayaan kepada saya untuk saya bawa watak Rahim. Sebenarnya saya dengan Sudu Gembara ini, saya dah bersama dia untuk percubaan membuat filem Mat Kilang yang pertama dan juga yang kedua. Jadi untuk yang ketiga ini, Syamsul Yusof ada tengok hasil daripada percubaan yang kedua tu dan mungkin dia ada nampak saya boleh bawa watak, salah seorang watak di dalam filem Mat Kilang. Sebenarnya adalah bergantung kepada pengarah. Saya yakin pengarah akan tidak mahu merosakkan hasil karyanya. Jadi dia akan memilih mereka yang layak dan mampu untuk membawa watak tersebut. Saya kalau kata selain daripada bekerja, saya minat bermain bola. Saya ada join club dan juga saya ada bersama dengan kumpulan Intech FC. Dan yang Intech FC itu dianggotai oleh beberapa pendakwah dan juga influencer-influencer lah, dan juga pemain-pemain bola tempatan. Saya sebenarnya orang ofis lah, saya duduk di Bandar Baru Bangi. Dan juga ada menjaga in cafe